Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aristawan MCO Masas Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Subang ya. Subang. Pemanukan Subang. Dengan Bapak siapa? Bapak Agus ya. Bapak Agus ini mengalami bukan cedera. Karena enggak olahraga, Pak ya. Olahraga. Olahraga. Suka badminton. Ya. Oh, jadi cedera bahu ini kan. Ya, sudah berapa lama, Pak? Bulan 10. Ini Pak Agus ini mengalami cedera bahu sudah berapa bulan itu ya? Mulai dari bulan 10 ya, 6 bulan. Iya, 6 bulan. Coba tangannya gini, Pak. Is. Sakit? Sakit. Oh, betul, Pak ya? Bapak sering nonton YouTube saya? Sering. Nah, ini contoh ini tangannya Pak Agus patah ini. Enggak dibetulkan ya. Ya. Kan tahu kan? Ya, sekarang ini enggak dibetulkan secara sempurna. Sembuh tapi cacat. Nah, ini contohnya. Betul, Pak? Ya. Oh, saya langsung lihat, tangannya langsung gini. Itu Pak nih. Nah, kelihatan tak? Coba gini, Pak. Nah, ini. Nih. Jadi sembuh tapi cacat. Lemah kan, Pak itu? Nih, sakit Pak nih, Pak. Mendingan? Iya, coba tangannya Pak. Coba panas dingin toh Pak. Nah, ini sudah nggak kuat ini. Betul Pak ya? Sudah kuat ya, sakit ya. Wah, sudah dari bulan 10 Pak ya. 10 bulan. 6. Sudah kemana-mana Pak ini ya? Sudah pijit biasa aja. Sudah biasa aja. Sudah ke dokter belum? Sudah ya. Dikasih pil. Susun tidak? Tidak. Setiap malam sudah cukup-cukup Pak ya? Iya, kalau lewat jam 12 ke sana tuh. Iya, jadi apa yang saya katakan di YouTube sama Pak ya. Pokoknya jam 1, jam 2, jam 3 iya. Sampai subuh Pak ya. Nggak bisa tidur ya. Jadi gerakan refleks sakit ya. Sakit. Ya ini mengalami frozen Pak di sini. Ini bisa lewat, ini bisa lewat. Sakit Pak. Ini lewat. Sakit Pak. Lihat, 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 lihat. Jelas, belum banding ini. Halo? Lihat coba, saya ditahan. Nah, itu ada momen di waktu. Lihat saja. Nah, iya, diginiin, dia juga masih belum. Nih, sakit nih, Pak? Sakit. Halo. Aduh. Ada masalahnya di sini. Ya. Kacau makin dulu, Pak. Ya Allah, ya Allah. Pak Agus, rumah saya Pak Agus, rilai Pak Agus. Saya Pak Agus. Ush. Lu masa jajan di tangan, kalau tangan sakit? Sakit, Pak, ini? Sakit banget? Beda? Oke, Pak, coba cek, Pak. Belum? Masih sini ya? Oke. Kita lagi. Ya tuh mengaku misalnya digunakan sama sih. Nah, kurang. Berkurang berarti. Betul salah satunya ini. Kalau ada yang baru ini. Lupa. Asik ya. Banget sakit ya? Sakit banget. Beda. Dulu Pak, ini enak banget Pak ini. Halo Pak. Jadi lawan. Sakitnya tadi selain apa? Selain ini tadi apa, Pak? Selain ini. Selain gerakan ini tadi apa? Sakit. Masih sakit. Masih seperti pertama.
Kan kelihatan. Ya, 8 detik. Mas, 8 detik. Sakit. Oke, cek, Pak. 8 detik maksimal. Itu 4 detik. Nah, coba sendiri. Agak trauma, Pak. Sudah mendingan ya? Oke. Berapa bulan tadi? 6 bulan. Ya, Queen. Coba saja, Bapak takut kok. Jangan takut. Takut. Takut tuh. Apa saya melakukan, Pak? Sakit tadi? Baru gitu. Bandingnya yang sakit. Loh, sakit. Biasa malam sini ya. Sakitnya sini ya. Ya. Karena ini frozen bukan cedera, Pak. Frozen. Kalau cedera sudah bisa. Karena frozen. Kalau pagi-pagi bunyi, Pak. Kakak. Oh iya. Oh. Berikannya. Sudah beda kan, Pak? Dang. Tadi sakit enggak tadi? Sakit. Tadi sakit. Ya. Tadi sakit. Ya. Ini sudah mendingan. Sudah mendingan. Jalan jauh apa jalan dekat? Oke, bisa. Cek tangannya. Sakit tadi? Hah? Beda tapi. Ya, bukan tadi kan? Oh, coba lagi. Enggak masalah. Jadi bunyinya tadi kan sebelum itu tapi sakit. Ada sakitnya kan? Nyari katanya. Ini jalan, Bro. Masih ada? Belum. Ya, nyari enggak? Belum ada. Indikatornya sakit apa? Kurang dua. Jadi bunyinya itu jadi kena itu. Dua ya. Tak lupu ya. Sakit nih? Sakit nih? Sudah beda? Sudah. Kalau enggak sakit kita sama ya. Kalau enggak sakit ya Pak ya. Pasti. 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 Oh, udah bisa Pak nih. Tapi kurang toh? Aduh Pak. Lemes Pak. Namanya frozen. Coba cek tangannya. Gini tadi. Ah, udah. Naik lagi coba. Coba sendiri Pak. Oh, bisa kan ini? Oh, bisa. Coba. Ah, iya. Jangan takut trauma di situ. Oh iya. Bro, lampu deh bro. Lampu. Tem. Belakang. Tapi dua-duanya. Itulah. Dicendangin. Ah, oke. Video kan? Ini kenapa kok cak-cak-cak? Sudah enggak begitu, sakitnya enggak begitu. Iya kan? Iya kan? Trauma aja enggak apa-apa. Kok cak-cak-cak? Nah. Enteng sudah. Jadi ini kalau jenengan ini coba. Ini kan ya set ya. Ini kan bisa. Lo bisa kan? Ah. Set. Ah, bisa itu coba. Sudah, pakai. Set. Ah. Sebenarnya bisa, Pak. Ada unsur takut itu. Iya, sebenarnya bisa coba. Ini kan ya, ini kan bisa nih. Lo kan bisa kan ini kan? Iya. Kan enggak? Iya. Ya kan ini kan bisa.
sekarang udah bisa. Awalnya nggak bisa? Nggak, sampai sini. Nah, sekarang udah bisa kan? Ya. Sebenarnya ini bisa naik, Bapak takut. Masih takut. Itu. Eh, tidak apa-apa. Tapi berkurang. Berkurang. Enak kan? Ya. Enak. Bro, push bro. Push dulu, push dulu. Udah jauh kan? Jauh. Oh, tadi gimana? Tadi berapa? Ah, sekarang udah? Oh, oke. Okay. Ya, kita dulu. Halo. Ini bekas ini sakitnya, iya? Iya. Kalau semakin mengecil, semakin gampang. Coba cek. Ringan? Beda-beda? Gak sebut tadi? Tadi susahnya gimana? Susah tadi? Susah, kalau gini jadi susah. Sekarang sudah? Nyampe sih. Sudah nyampe. Ada ciri-ciri sebenarnya sudah nyampe. Tariknya ini apa? Eh? Tariknya ini. Iya. Ini kan masih kaku, jadi nanti perlu latihan penguatan. Ya, stressing itu. Oke, coba cek tangan gini tangannya, lurus. Angkat lagi atas, nah, terus, terus. Nah ini, oh, le, le. Udah bisa kan? Iya. Tadi seberapa tadi? Nah, sekarang sudah ini Pak. Nih. Lepas ini, oh. Lagi, set, le, lagi, lagi. Nah ini, le, lemah. Jadi ototnya lemah, dia nggak pernah dilatih. Itu, nah, set. Nanti lagi, curang ya, curang. Nah, ini kan bisa. Jadi ini ototnya Pak Agus ini lemah. Itu. Jadi tadi gerakan sakit tadi, gerakan apa tadi? Gini. Gini sakit. Ya, sekarang sudah. Sakit terus. Ya, sekarang sudah beda. Sudah beda ya. Oke. Mungkin itu yang disampaikan. Ini Pak Agus mengalami frozen shoulder, pembekuan, bukan cedera. Ya, jadinya frozen shoulder. Satu dua.